Puluhan alumnus SMP PGRI 1 Ciawi angkatan 1995 dan 1996 pada Sabtu pagi menggelar acara reunian ke-26 sekaligus memberikan santunan kepada belasan anak yatim. Acara tersebut digelar di kafe Kopi Neng Kongkow di Kampung Bulak, Jambuluwu, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Ketua Panitia Alumni PGRI Angkatan ke-96 Salim Sumardi mengatakan, acara reunian yang dikemas dalam rangka temu kangen ini untuk mempererat tali silaturahmi yang selama ini hanya dilakukan melalui handphone dan di grup WhatsApp. Namun kali ini para alumni melakukan pertemuan dengan menggerakkan kegiatan positif yang bisa membantu masyarakat. Menurut Elan, acara reuni yang sudah lama direncanakannya itu selain untuk menjalin silaturahmi dan bisa berkumpul dengan teman-teman lama, juga bisa berbagi cerita semasa sekolah yang sudah puluhan tahun tidak berjumpa. Sebenarnya silaturahmi ya, jadi kita buat media dalam rangka 26 tahun ini, kita sudah lama gak ketemu, jadinya kita, apa namanya, asal dibilang, temu kangen dah gitu istilahnya. Jadi bahasa kita ya disebut silaturahmi gitu. Udah berapa tahun gak ketemu? Apanya? Udah berapa lama gak ketemu? 26 tahun ya. Kita lulus tahun 96, terus pernah ngadain juga tahun 2017, berarti 5 tahun ya, 6 tahun yang lalu berarti. Elan berharap acara temu kangen dan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh para alumnus SMP ini kedepannya akan terus ditingkatkan dan kekompakan pun harus dijaga. Dari Ciawi, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.